Tutorial membuat audio di Vimic, audio Vimic yang pakai plugin biar audionya bagus. Langsung aja kita buka Vimicnya. Sekarang kita buka input audio. Sementara saya pakai USB audio. Coba kita input video. Video apalah, misalnya ini. Kita oke lah satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita play. Yuk. Oke. Ini audionya saya ambilkan dari HP. Soalnya itu dari mixer. Audionya. Kita klik dua kali di audio ini, terus audio setting, kita plug in kosong, kita bisa tambahin di sini, klik di driver, mana equalizer ini, kita buka lagi, tambahin surface-nya. Saya nambahin lagi apa ya, suka-suka kamu lah. Beda kan? Oke. Caranya ya klik klik di audio dua kali, terus audio setting. Ini ada general, ada plugin, ada equalizer, kompresor, noise gate. Kita pilih plugin, terus tambah, terus di driver ini apa yang mau kita tambah. Di Marvel juga ada Marvel, kita show editor coba. Oh ini juga ada bebas. Sudah kita habis seperti itu, kita close dan audionya akan tambah enak. Gitu, demikian tutorial dari saya. Mungkin saya akan bikin video lagi tentang Vimic yang masih banyak lagi.
cara-cara yang mungkin kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa, buat yang belum tahu saja gitu, jangan lupa di like. Salam dari Sragen gitu, dari Desta Video Shooting. Oke, terima kasih, sampai jumpa.